RM Ali Hanafia atau yang biasa disapa Mang Amin, lahir di Palembang 23 September 1959. Beliau merupakan budayawan yang dikenal begitu konsen terhadap pengenalan dan pelestarian adat tradisi warisan turun-temurun. Lahir dan besar di tengah kentalnya tradisi menjadikan beliau mencintai budaya asli Palembang. Mang Amin adalah penggagas sekaligus sesepuh selama 33 tahun di balik pemilihan bujang gadis Palembang yang kita kenal selama ini. Kini setelah memasuki masa purna bakti sebagai aparatur sipil negara, beliau semakin fokus agar masyarakat kota Palembang dapat mencintai budayanya sendiri. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak RM Ali Hanafia atau yang biasa disapa Mang Amin. Beliau merupakan budayawan Kota Palembang. Seperti apa kesehariannya? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Amin, apa kabarnya Mang Amin? Alhamdulillah, kabar baik, berita baik. Alhamdulillah, yang saya suka dari Mang Amin ini selalu awet muda dan selalu ceria. Itu apa resepnya Mang Amin? Hidup tanpa beban. Tapi betul, jadi 12 tahun yang lalu pertama sekali ketemu Mang Amin sampai sekarang tidak ada yang berubah. Iya. Itu rahasianya harus kita buka lebih dalam lagi nanti ya. Ya, Mang Amin, ini hari ini kita sambil berjalan saja berada di pelataran kebanggaan Kota Palembang ya, Mang Amin. Ya, Plaza BKB. Plaza BKB. Ini kalau sekarang saya mengganggu waktunya nggak kira-kira? Tidak. Memang spesial hari ini disiapkan untuk Wima. Terima kasih, Mang Amin. Ya, kalau berbicara mengenai Kota Palembang, tentunya nggak bisa terlepas juga dari spot-spot di sini. Ada BKB, kemudian juga ada Ampera. Ada museum, ada Monpera, ada Pasar 16 Ilir, ada Masjid Agung, banyak yang lainnya. Lengkap semuanya. Yeah. Mang Amin, kalau Mang Amin melihat saat ini seperti apa sih sebenarnya Kota Palembang itu melihat budayanya? Oke. Kota Palembang itu sebetulnya di usianya yang 1337 tahun ini, di tahun 2020 ini semakin maju dan berkembang. Artinya dia sebagai kota pusaka dan sebagai kota modern. Dia kalau kita bicara misalnya sebagai kota pusaka, Palembang itu banyak tinggalan-tinggalan seperti misalnya ada bangunan, ada kebudayaan, ada kuliner, ada busana, bahkan ada bahasa di sana. Dan sebagai kota modern misalnya, kita dari sini bisa kita lihat di sana ada Musi 6. Selain dari ada Ampera. Artinya pembangunan di era modern ini kita tidak ketinggalan dari kota-kota lain. Jadi memang sebenarnya harusnya dua sisi itu terus berjalan. Iya, seiring sejalan ya harusnya. Di satu sisi dia sebagai kota pusaka, di satu sisi atau di sisi lain dia sebagai kota modern. Tapi kalau untuk masyarakatnya, apakah sebenarnya kita itu masih menjunjung tinggi nilai ada tradisi, budaya, dan lain sebagainya, selain tentunya di sisi lain Kota Palembang ini terus berkembang begitu? Itu pasti. Karena kenapa? Misalnya Mamin bilang pasti, karena kita misalnya tahun ini sedang menuju apresiasi pariwisata Indonesia dengan menampilkan Songket. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita pun sudah misalnya mendapatkan apresiasi pariwisata itu dengan Masjid Cengho-nya. Artinya masyarakat itu sendiri misalnya dia tidak ketinggalan dengan misalnya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Palembang, bahkan berkembang kebudayaan itu sendiri. Jadi memang betul-betul apa ya, masih dicintai dan masih terus lestari begitu ya Mang Amin ya kalau di Kota Palembang. Tapi menurut Mang Amin sendiri, apa sih sebenarnya tantangan agar budaya, tradisi, kemudian juga kearifan lokal yang kita miliki di Kota Palembang ini terus bisa menjadi kebanggaan begitu, tidak tergerus oleh zaman? Kita bicara benar, bicara benar, berinformasi yang benar. Artinya biar generasi ke bawah ini tidak mendapatkan misalnya sesuatu itu dengan begitu saja. Artinya ada proses misalnya ya, katakanlah misalnya adat perkawinan. Adat perkawinan itu sendiri kan bukan main, sudah
sudah bergesernya bukan main sekarang ini. Sekarang sudah semuanya misalnya semua dicepatkan misalnya dari proses yang harusnya satu minggu sudah itu sudah bisa misalnya satu hari. Tapi bukan berarti misalnya generasi di bawah ini bukan berarti misalnya tidak dapat informasi, harusnya ada informasi di sana bahwa misalnya proses perkawinan itu begini, kenapa dia jadi begini, karena kondisi misalnya. Yang pertama misalnya waktu, yang kedua misalnya faktor ekonomi juga, yang ketiga misalnya faktor kondisi, apalagi kita sekarang sedang masih ada COVID ini kan, artinya ada pergeseran kebudayaan di sana. Ini ya. Tapi ngomong-ngomong, satu kalau ada perkawinannya di Kota Palembang ini sebenarnya satu minggu ya Bang, harusnya ya, bisa memakan waktu ya, satu minggu. Ya, itu apa saja nih rentetannya? Karena kalau biasanya satu hari itu sudah termasuk semuanya paket lengkap ya. Gitu ya Bang. Ya, artinya kalau sekarang kita lihat misalnya hari itulah lamaran, hari itulah mutusin kato, hari itulah munggah, hari resepsi, besoknya kedua mempelai sudah nggak ada lagi. Sudah terbang kemana. Biasanya proses panjang, jadi melalui proses yang panjang, proses pernikahan Palembang itu sendiri. Ada yang dinamakan madik, kemudian madik itu penyelidikan terhadap misalnya calon mempelai wanita. Dan ada madik, ada nyenggung, ada berasan, ada musuh sekato di sana. Ada ngocek bawang besar, ada ngocek bawang kecil di sana. Ada munggah, ada ngulemi, sehingga sampai dengan pada ujungnya perkawinan adat Palembang itu ditutup dengan satu upacara ritual beratib saman. Artinya satu minggu itu pas dia akan ininya prosesnya. Nah, itu. Jadi kalau kita bayangkan misalnya satu minggu itu tidak di siang hari saja. Ada acara pagi hari, ada siang hari, ada sore hari, dan ada malam hari acaranya. Tapi pada kenyataannya sekarang itu sudah hampir satu hari. Hampir tidak ada begitu ya Bang Olin. Nah, ini yang barangkali yang perlu diinformasikan kepada generasi-generasi di bawah ini barangkali biar dia tidak kehilangan jejak kebudayaan itu sendiri. Kita bergeser mungkin Bang Amin juga sebelah kiri ini, menarik sekali kalau kita duduk di pelataran BKB ini kemudian juga melihat ketek begitu ya Bang Amin ya, kemudian juga Sungai Musi yang masih tetap menjadi kebanggaan kita. Bang Amin, kalau Bang Amin melihat bahwa memang salah satu yang menjadi apa ya tantangan di kita Kota Palembang ini adalah bagaimana caranya bisa membawa nilai-nilai luhur kemudian juga budaya itu tidak tercampur dengan budaya luar begitu ya. Memang budaya luar ada, kemudian budaya asli kita itu ada dan tidak ada bauran antara keduanya, itu seperti apa, Mang? Jadi begini, kalau misalnya kita bicara masalah misalnya antara budaya luar dengan budaya misalnya lokal, misalnya, atau kearifan lokal yang ada, sebetulnya para leluhur kita sudah memikirkan itu jauh-jauh hari. Seperti contoh, kita ambil contoh yang dekat aja. Contohnya misalnya ada pemilihan Bujang Gadis Palembang. Kenapa misalnya Bujang Gadis Palembang? Di tahun 87 itu, diawali pemilihan pertama Bujang Gadis Palembang itu dilatar belakangi bahwa di tahun 1990 itu akan ada visit Indonesia. Akan ada kunjungan orang-orang dari luar masuk ke Indonesia. Sebetulnya dari sesepuh kita, itu seperti Pak Raden Muhammad Husin, Pak Johan Hanapia, Pak Estu Suroyo, ada satu kekhawatiran terhadap generasi ini ketika misalnya budaya-budaya dari luar itu masuk ke dalam. Nah, lalu bagaimana cara untuk membentengi artinya generasi muda ini dengan kebudayaan lokal, dengan kearifan lokal yang ada. Kita tahan terlebih dulu penasaran pemirsa, Bang Amin, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali saya jeda pariwara berikut ini. Hey, Bang, selamat Bang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Masih bersama Bapak RM Ali Hanafi atau yang biasa dipanggil Mang Amin. Mang Amin, kita lanjutkan kembali. Mang Amin, sebalik boleh, jalan boleh. Dengan latar belakang Belido ini. Ya, Mang Amin, tadi kan belum sempat terjawab sepenuhnya bagaimana akhirnya salah satu langkah yang diambil untuk bisa memisahkan antara budaya kita, tradisi kita dengan agar tidak tercampur dengan tradisi luar itu adalah dengan hadirnya Bujang Gadis Palembang gitu, yang sudah usianya 33 tahun. Seperti apa, Mang? Dalam perjalanannya 33 tahun ini, alhamdulillah Mang Amin bisa mengikuti sampai dengan di tahun ke-33. Tahun ke-33. Saya waktu itu angkatan ke-21 kalau begitu ya. Jadi itulah salah satu artinya upaya daripada sesepuh kita untuk membentengi generasi muda ini dari masuknya misalnya, dari arus masuknya budaya-budaya dari luar itu yang pada waktu itu misalnya
adanya turis-turis yang hadir ke kota Palembang ini dengan misalnya pakai baju yang tanpa lengan, misalnya celana pendek dan lain sebagainya itu pada waktu itu ya. Nah, artinya upaya itu, usaha itu bukan saja misalnya baru dilaksanakan, artinya sudah berpuluh tahun yang lalu kita artinya sudah mengantisipasi misalnya. Kalau sekiranya nanti dari luar itu begini, antisipasinya ini. Dari luar itu begini, misalnya kita sudah siap yang ini misalnya. Ini. Jadi sudah 33 tahun, bagaimana caranya kita agar bisa apa ya, katakanlah membentengi generasi muda, iya. Tidak begitu ya Mang Amin, iya. Untuk bisa menunjukkan bahwa oh, tradisi kita itu seperti iya. Ini. Lalu sebenarnya kalau menurut Mang Amin sendiri, kesadaran dan juga minat generasi muda akan mengetahui budaya, pariwisata, kota Palembang itu seperti apa? Cukup antusias. Mm-hmm. Di usianya yang 33 tahun ini luar biasa. Yang daftar itu hampir 400. Mm-hmm. Nah, di saat misalnya kita lagi pandemi, misalnya ada COVID, itu justru pendaftarnya meningkat. Mm-hmm. Dengan jumlah 364 peserta tahun ini. Nah, artinya minat generasi muda itu lumayan besar, cukup besar untuk artinya untuk pengetahuan mengenai masalah budaya, masalah pariwisata dan lain sebagainya tentang kota ini sendiri. Gitu. Kemudian kalau menurut Mang Amin sendiri untuk budaya begitu yang ada di kota Palembang, apa sih yang sebenarnya budaya ini yang sudah lama tidak tersentuh, tidak diketahui oleh orang banyak, yang mungkin kalau misalnya dibiarkan secara dibiarkan saja begitu nantinya lambat laun secara tidak sengaja akan hilang. Apa Mang Amin kira-kira? Sebetulnya begini, itu sebetulnya yang paling misalnya yang belum ke permukaan itu bahasa. Bahasa? Ya, kalau misalnya katakanlah busana misalnya. Busana pemerintah kota sendiri misalnya itu sudah mewajibkan setiap hari Kamis itu karyawan-karyawati baik sebagai misalnya pegawai negeri sipil maupun BUMN dan badan-badan lainnya itu memakai baju adat. Mm-hmm. Artinya ada Teluk Blango di sana, ada Tanjak Batik di sana, ada Sewet Tajung di sana. Nah, kemudian misalnya tidak mustahil pada saatnya nanti misalnya satu hari misalnya menggunakan bahasa Palembang. Jadi semua orang misalnya akan berhubungan dengan instansi apapun juga dia harus menggunakan bahasa Palembang yang berbahasa itu misalnya yang kalau Mang Amin boleh misalnya ngambil contoh misalnya kalau bahasa Indonesia mau kemana misalnya bahasa Palembangnya ayun ke pundi misalnya. Beda sekali ya. Ya, nah itu. Nah, ini pengetahuan artinya ini pengetahuan bagi masyarakat bahwa ada kearifan lokal lain misalnya di Kota Palembang itu sendiri, tinggalan masa kesultanan itu. Iya, kemudian juga kalau misalnya melihat keadaan seperti ini apa yang bisa dilakukan untuk bisa memperkenalkan bebaso Palembang ini kepada halayak khususnya ini masyarakat Kota Palembang? Melalui media kan. Karena sudah medsos ini kan sudah luar biasa sekarang. Barangkali tinggal saja misalnya siapa yang mau jadi relawan misalnya untuk mengajarkan ini. Kalau Mang Amin siap saja misalnya siapa yang ingin bertanya apakah itu budaya baik misalnya adat istiadat misalnya ritual-ritual upacara-upacara tertentu misalnya dan sampai dengan bahasa dan busana. Jadi apakah sampai sejauh ini menurut Mang Amin sudah ada buku ataupun juga literasi yang bisa dipelajari masyarakat Kota Palembang jika ingin mulai belajar begitu. Oh, kalau bebaso itu ternyata begini, bukan hanya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Palembang itu ternyata ada bebasonya begitu ya Mang Amin. Ya. Di sini apakah ada Mang Amin saat ini? Kalau saat ini itu sudah ada, tapi dia baru misalnya kelompok-kelompok tertentu. Bukannya misalnya instansi pemerintah, misalnya dinas pariwisata atau dinas kebudayaan yang membuat misalnya. Belum, baru misalnya pribadi-pribadi aja yang buat. Tapi ada upaya misalnya, mau ini ingat di tahun 80-an itu, ada upaya dari khususnya dari TPRI Sumatera Selatan pada waktu itu. Kita ada satu acara di sana itu dengan tajuk bebaso itu ya, dengan tajuk artinya mengangkat program pemerintah itu dengan menggunakan bahasa Palembang yang bebaso. Di sana yo judulnya Cerios. Artinya Cerios itu bercerita. Oh, Cerios itu artinya bercerita. Artinya TPRI pada waktu itu sudah mulai. Di zaman Mang Amin masih SMA pada waktu itu. Jadi Mang Amin pada waktu itu menjadi bintang TV itu di usia SMA kelas 1 kelas 2. Nah, program itu sayang misalnya program itu sekarang enggak ada lanjut. Gila, kan? Itu.
Ya, kemudian kalau itu kalau dari bahasa, selain itu apa Mang Amin yang kira-kira juga harus terus diperhatikan agar memang ini bisa hanya bisa dikembangkan agar mungkin bisa menjadi salah satu dari daya tarik wisata atau justru bisa menjadi kearifan lokal yang masih terus diperbaharui dari hari yang ke hari. Yang paling dilihat orang terus-menerus itu sebenarnya busana pengantin. Busana pengantin itu jauh sekali geserannya itu. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat misalnya di hari-hari resepsi itu orang sudah menggunakan busana yang modifikasi, sesungguhnya aisan gede itu tidak naik itu. Jadi geserannya itu luar biasa. Karena kenapa misalnya generasi muda sekarang misalnya maunya yang praktis saja. Betul. Tidak mau panas misalnya, tidak mau misalnya yang berat-berat misalnya kan, lalu dibuatlah sedemikian rupa sehingga misalnya ininya hilang, dia jejaknya hilang. Ini aisan apa nih? Padahal sebenarnya ada maknanya sendiri ya, Mang Amin ya. Ada filosofi di sana. Ada filosofi di sana, artinya ada ajaran di sana Baik, Mang Amin, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Bukan Bahasa Basi, masih akan kembali saya jeda pariwara berikut ini. Silakan, Mang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Bahasa Basi. Mang Amin, mari kita lanjutkan kembali, Mang. Ya, memang menarik ya, Mang, ya, sebenarnya mengulik-ngulik, membuka lagi lembaran-lembaran mengenai adat, tradisi, dan juga budaya. Dan pergeseran saya, juga di sana. Ya, ada pergeseran di sana, tapi itu yang mengkhawatirkan, karena lambat laun yang diterima generasi sekian puluh tahun mendatang, mungkin yang ada saat ini. Nah, itu bagaimana, Mang, harusnya? Jadi, kalau menurut Mang Amin ini begini, jadi misalnya ini jalan lah, tapi harus ada penjelasan, seperti contoh misalnya, ketika ditetapkannya, tadi Gending Sriwijaya itu, hanya untuk menyambut para petinggi negara, tamu-tamu kenegaraan yang datang ke daerah-daerah, khususnya ke Kota Palembang, maka harus disambut dengan tari Gending Sriwijaya. Sekarang kan kita lihat, kita saksikan bersama, pengantin masuk ke gedung untuk resepsi disambut dengan tari Gending. Kan gitu ya, ada pergeseran di sana artinya. Nah, oleh karena itu barangkali ini si MC itu barangkali harus ini loh, harus memberikan penjelasan bahwa dulu tari ini misalnya yang bernama tari Gending Sriwijaya ini dulu ini tari ini khusus untuk ini. Tapi karena barangkali pergeseran keinginan masyarakat misalnya untuk menikmati tari itu sendiri, maka dengan seizin misalnya dari Dewan Adat dan lain sebagainya, bahwa tari ini diperkenankan untuk misalnya ditarikan pada saat misalnya menyambut kedua mempelai. Ada lagi tadi misalnya kalau kita bicara masalah tari misalnya, ada tari namanya? Pagar pengantin. Pantai pengantin. Itu pun tari itu tuh mengadopsi tari milur. Jadi di Komring itu ada satu tari, ombai-ombai itu atau nenek-nenek atau para orang tua itu kalau misalnya saat ada kenduri besar atau pengantenan itu ada tari yang namanya tari milur. Nah, tari ini diadopsi sama seniman di Sumatera Selatan ini dijadikanlah tari pagar pengantin. Ya, dan ini ditarikan pada saat misalnya setiap kali ada resepsi pernikahan, kedua mempelai itu nari dengan misalnya filosofi bahwa untuk pamit kepada keluarga dan kedua orang tuanya untuk segera memasuki bahtera rumah tangga. Nah, ini ternyata yang ada di balik tari pagar pengantin yang senantiasa kita saksikan pada saat acara pernikahan begitu, yang kita tidak tahu selama ini ternyata diadopsi dari tari milur. Mang Amin, tapi ngomong-ngomong Mang Amin sudah menjadi sesepuh dalam budaya begitu yang ada di Kota Palembang itu, awal mulanya seperti apa sih, Mang? Jadi begini, keluarga di keluarga itu, Mang Amin ini misalnya, makanya kemarin-kemarin Mang Amin itu sering bicara begini, aku ini, kalau misalnya lagi bayi baru lahir itu sudah dikenalkan dengan keris. Oh. Misalnya sudah dikenalkan dengan songket, sudah dikenalkan dengan tanja. Jadi kehidupan itu hari-hari itu dekat begitu ya? Iya, dekat sekali dengan budaya itu. Itu apalagi misalnya dari nenek moyang kita dulu memang di kesultanan itu mendapat tugas bagian keprotokolan kesultanan, artinya menentukan misalnya sultan hari ini kemana, sultan hari ini misalnya rapat dengan siapa, itu ini yang para sesepuh kita. Jadi memang itu yang akhirnya mendasari Mang Amin begitu konsen begitu ya terhadap budaya dan juga pariwisata yang ada di Kota Palembang. Kemudian Mang Amin, selanjutnya apa yang mungkin Mang Amin bisa bagi kepada generasi muda ini nantinya ke depan tuh seperti apa sih, seperti apa budaya kita tuh maunya seperti apa, apa yang kemudian harus kita sama-sama bentengi agar
ya masih tetap dapat dinikmati lah sehingga sampai sekian puluh tahun lagi begitu, Mang Amin. Yang jelas setiap tahun itu Mang Amin ada kegiatan di Bujang Gadis Palembang. Hmm. Ada lagi satu kegiatan yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang yaitu pemilihan Cek Bagus dan Cek Ayu. Hmm. Nah itu ini pun misalnya kental dengan budaya Palembang. Setiap minggu Sabtu Minggu itu khusus itu dua hari itu Mang Amin menerima penelitian dari misalnya siswa mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya, terutama dari Unsri dan dari misalnya perguruan tinggi swasta lainnya. Ini tentang budaya khususnya dengan tentang budaya Palembang. Apakah itu misalnya tadi, apakah itu mengenai tinggalan-tinggalan bangunan misalnya tradisional, bangunan di masa kerajaan Sriwijaya, bangunan di masa kerajaan Palembang, bangunan di masa tinggalan kesultanan, tinggalan kolonial, dan bahkan misalnya bangunan-bangunan modern sekarang ini. Kemudian ada di sana ada kuliner, ada busana, ada bahasa, dan lain sebagainya. Nah, Mang Amin sekian puluh tahun menjadi orang yang begitu dekat dengan tradisi budaya yang ada di Kota Palembang. Apa sih sebenarnya warisan yang ingin disampaikan kepada generasi penerus Mang Amin? Artinya ada apa itu slogan, apa itu pepatah, cintailah misalnya budayamu sendiri. Kita tidak dilarang misalnya pakai misalnya busana dari luar, tapi misalnya contoh misalnya katakanlah generasi muda itu kalau dia memang usianya sekian itu misalnya dulu lalu misalnya pakai bajunya misalnya jankis misalnya baju itu silakan misalnya, tapi gunakanlah misalnya batik Palembang itu. Jadi ada ciri khas di sana misalnya batik itu sendiri misalnya kalau boleh misalnya dia pakai misalnya pangkat di sini ya silakan lah. Tidak apa-apa, tapi yang jelas misalnya batik itu produk dari Palembang misalnya. Untuk memperkenalkan keluar bahwa di Palembang itu ada batik misalnya, ada blongsong misalnya, ada jumputan misalnya itu. Tidak harus misalnya kantongnya terpaku, misalnya kantongnya di sini misalnya itu, atau kantongnya misalnya harus satu di sini misalnya, silakan lah misalnya. Kemudian Mang Amin, mimpi Mang Amin apa sih sebenarnya untuk budaya kita, kemudian juga mimpi Mang Amin ke depan itu seperti apa melihat Kota Palembang dan segala dinamikanya saat ini begitu? Ya kalau Mang Amin sih pengennya begini, misalnya kalau memang misalnya nama namanya misalnya Iwak Belido misalnya, contohnya Iwak Belido. Tidak harus misalnya menjadi ikan belidang. Jadi orang itu akan tertarik ketika misalnya apa sih iwak belido itu? Ada di mana misalnya? Oh, ada di Palembang. Yuk kita ke Palembang lihat iwak belido misalnya. Itu. Tetap iwak belido bukan jadi ikan belidang. Bukan menjadi ikan belidang misalnya itu. Tetap misalnya masjidnya Masjid Surau misalnya, bukan masjid menjadi Masjid Sura misalnya kan itu. Tetap saja menggunakan bahasa lokal misalnya. Itu yang lebih menarik ini. Untuk orang datang ke kita itu. Kemudian selanjutnya apalagi Mang Amin yang ingin bagi begitu? Itu tadi misalnya bahasa tadi, Mang Amin masih berkeinginan bahwa pada satu hari di Palembang itu apa hari Kamis atau hari Jumat, hari apalah gitu ya, pemerintah itu mewajibkan masyarakat itu kita berhubungan RT dengan camat dengan lurah menggunakan bahasa Palembang yang berbahasa itu. Dan Mang Amin siap untuk menjadi ininya barangkali, menjadi apa tenaga sukarela untuk mengajarkan itu. Mang Amin terima kasih sekali, Mang Amin sudah berbagi waktunya hari ini dalam Bukan Basa-Basi banyak sekali yang kami dapat begitu ya. Tentunya kita berharap juga nantinya ke depan Bebaso tadi bisa lebih digiatkan begitu salah satunya. Terima kasih Mang Amin dan pemirsa, demikian Bukan Basa-Basi kali ini. Akhirnya saya Wima Yasrustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ma. Yeah.